Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. pemirsa. Obatan Tidi yang dirahmati Allah SWT Atas begitu banyak dan melimpahnya nikmat Allah Pada kita semua Nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan secara matematis Tapi bahwa yang pasti Kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersentuhan dan nyaris tidak berjarak dengan alam, maka kita akan melihat bahwa alam memiliki dimensi yang begitu banyak, apakah panjang, besar, kecil, jauh, pendek, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan satu sisi dan fenomena alam yang bisa kita lihat, kita saksikan dengan jelas dan nyata bahwa manusia dalam hal ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeksplorasi alam. Karena manusia satu-satunya makhluk yang diberi kemampuan untuk melakukan eksplorasi tadi, baik di daratan, di lautan, di udara sekalipun. Bahkan Allah menantang manusia jika memiliki kesanggupan sebagaimana Allah dalam firman-Nya surat Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala auzu billahi bismillahirrahmanirrahim ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aktoris sama wa fanfuzu ini satu tantangan dari Allah jika memang kita memiliki kesanggupan bahkan sampai penjuru langit pun manusia diberi ruang untuk mengeksplorasi alam. Hari ini betul ta'ala, namun dalam hal eksplorasi ini, sebagaimana firman Allah juga dalam surat Al-Isra ayat 70, kata Allah ta'ala, Walakot karomna bani Adam, wahamalnahum fil barri wal bahri. Jadi manusia memang diberi kemampuan untuk hal itu. Namun terkadang manusia kemudian lupa Ketika dalam eksplorasinya terhadap alam semesta ini bisa saja kemudian yang terlihat bukanlah yang terlihat hanyalah sebatas dimensi material dari alam itu sendiri, sementara dimensi hakikat dari alam tersebut sebagai sarana bagi manusia untuk menemukan al-haq, menemukan kebenaran, kebenaran yang hakiki. akan eksistensi dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Hal ini Allah tegaskan dalam surat Fusilat ayat 23 kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqin wa fi anfusihin hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jadi Allah sediakan alam semesta ini bukan hanya dalam dimensi materi, tapi ada dimensi hakikat di mana hakikat dari alam semesta adalah tanda-tanda kebesaran -tanda, Allah Subhanahu wa taala. Ketika eksplorasi manusia ini hanya menemukan sisi materi, maka nilai dan substansi tadi akan tertutup oleh gemerlapnya materi sehingga menimbulkan eksploitasi terhadap alam karena manusia menemukan sisi lain dari alam semesta itu berupa nilai dari materi. Apakah materi yang ada di dalam bumi materi yang ada di lautan, materi yang ada di langit sekalipun, maka manusia hanya akan berhenti kepada eksploitasi terhadap alam semesta. Hadirin pemirsa umatan sisi yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pemirsa umatan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertegas bahwa Allah menyediakan alam semesta ini bukan hanya untuk eksploitasi tasih terhadap alam karena ketika eksploitasi maka akan menimbulkan kerusakan karena manusia tidak lagi peduli terhadap akibat dari eksploitasi terhadap alam tersebut Allah berfirman dalam Quran Auzubillah minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas bahkan manusia tidak melihat bahwa langkah-langkah eksploitasinya sungguhnya menimbulkan kerusakan pada alam semesta ini. Ini juga Allah tegas dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza la nahnu muslimun." Ya. Sesungguhnya mereka menyangka bahwa mereka melakukan perbaikan terhadap alam, tapi sesungguhnya langkah-langkah eksploitasinya adalah justru merusak alam semesta itu sendiri. Maka pada kesempatan ini, pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua sisi, punya dua pilihan. Apakah berhenti pada sisi eksploitasi semata terhadap sisi materi dari alam semesta ini, atau bahwa eksplorasi kita terhadap alam melahirkan keyakinan, melahirkan kesadaran, melahirkan ketundukan akan kebesaran Allah subhanahu wa taala, bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa taala, maka patut dan layak dia menjadi raja, penguasa dan pemilik alam semesta ini sehingga betul bahwa Allah perintahkan haji kepadanya kita tunduk kepadanya wa umiru illa demikian pemirsa TV yang Allah Subhanahu wa taala semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan alam termasuk di kita sebagai sarana untuk mengeksplorasi sehingga semakin kita berdekatan dengan alam semakin kita melakukan penggalian terhadap hakikat alam ini kita akan makin menemukan sebenar kebenaran hakikat hakikat -hak kebenaran wujud dari kebenaran sejati itu Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa isma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.